Yeah. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali ini kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Dede. Nah, yang sudah hadir siap-siap untuk ngaji bersama Mama Dede. Dari mana ini, Ibu? Luar biasa. Hari. Dari Podok Cabe ya? Bukan. Ah. Pulau Cangkir Tanggrang. <laughs> Pulau Pondok... Cangkir Tanggrang? Iya. Gatar banget wajahnya bahagia-bahagia. Masya -bahagia. Allah. Biasa banget nih pasti bikinin kopi dalam cangkir buat suaminya, Bu ya. Pasti ini wajah-wajah disayang sama suami. Betul, Bu? Amin, oh, okay. Allah. Ini wajah-wajah kalau uh, terlihat bahagia karena disayang sama suami. Masya Allah, Mas Bedu. Ini saking uh, ibu ini sayang suaminya, dari jam 3 pagi ibu-ibu itu udah menuju ke sini. Hmm. Jadi dari sebelum jam 3 pagi itu suaminya udah dimasakin makanan sarapan ya Bu. Masya Allah. Masya Allah. Udah disiapin anduk Bu ya? udah aduk anget. Anuk anget, anget, anget air panas, air panas, iya. buat mandi. Gitu. Hmm. Eh. Zara, ah. kamu tahu nggak sebenarnya apa yang membuat istri itu uh -uh. ya bahagia ketika mendengar kalimat dari suami? Apa tuh mas Bedu? Zara kan belum berkeluarga jadi nggak tahu nih. kasih tahu dong? Ah nggak. Apa? Ketika suami bilang, mah udah masuk ya. Apanya? Transferan. Oh transferan, kirain anaknya udah masuk ke sekolah, mah iya. udah masuk ya laporan mah, gitu. Udah masuk ya, transferannya. Bahagia Isti, Langsung bahagia Jigrak-jigrak Kejut-kejut <laughs> Ada lagi maksudnya Yang lebih bahagia Kalau gitu Apa? Kalau gitu mah nggak seberapa Kalau cuma masuk doang apa? Tapi kalau kata-kata gini Sayang uh, Untuk mulai bulan ini ya. Sampai bulan seterusnya Setiap bulan Saya tambahin 10 juta ya uh, Gitu dong Bahagia banget ya bu Tambah sedang <laughs> lagi Terus suaminya bilang Tapi uh, Bisa cairnya Kalau umurnya 65 tahun Iya yeah emang dikata JHT, jaminan jahate. hari tua, Jahat kerjaan. JHT itu bukan jaminan hari tua. Iya. Jahat. jahat. Kamu JHT, kamu, kamu, jahat. jahat gitu. Udah deh, daripada kita nanti kemana-mana, tapi iya, yang pasti iya, iya. nih, Mas Bedu, untuk uh, istri yang disayang sama suami itu gak cuma materi doang. Oh. Tapi kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu kemana, satu. Atit. Atit. Oh gitu. Baru damah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih bajunya sampai moronyoi. Moronyoi <laughs> <laughs> itu. Moronyoi? Hmm. Buricak burinong. Oh gemerlap. Begitu juga. lihat gini. Tajam ke mata. Iya. Glamor. Glamor. Beda. Beda ya Glamor mah ma, mewah. Wah. Kalau buricak burinong kena cahaya. Ceng, ceng, ceng. Kalau kata orang kita mentrelep. Nah gitu. <laughs> kerlap kelip mentrelep. Lagi ngobrol naon? Ini saya melihat ibu-ibu ini yang hadir nih wajah-wajah yang disayang sama suaminya mah. Insya Allah mudah-mudahan istri-istri ya, yang disayang sama suaminya Iya dibahagiakan Ma. sama suaminya alhamdulillah. alhamdulillah harus begitu tugas suami harus kan mah mm. tapi kan kata mas Bedu bahagia kalau senangnya dikasih materi sebenarnya kan gak cuma itu ya mah kasih cukup. sayang Dimana pandangan ya? mata romantis kayak Rasulullah kedipan Allah. mata yang uh. menyejukkan Cie. waduh belayan Udah pernah kasih sayang ke istri tapi dibilang pelit Waktu mau kasih, ah sayang, antar aja. Eh ya bener. iya, lu berarti emang korek lu, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, wa nasta'agfiruhu. Wa na'udzubillahi minasururi anfusina, wa minasai'ati a'marinah. May Yahdillahu palamudillalah, wa may palahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kewajiban suami membahagiakan istri. Kewajiban suami membahagiakan istri. Kenapa? Kita lihat tujuan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalaakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wajala bainakum mawaddatan wa rahmah. <tuh> Inna Arum 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan buat kalian para suami, istri kalian min pusikum Dari jeniskan sendiri. Buat apa orang menikah? Agar sakinah, tenang dan tentram. Dari keluarga yang sakinah tadi Allah berikan rasa kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, karena memang tujuan daripada pernikahan untuk sakinah. Ada mawadah, ada rahmat. Maka suami istri punya kewajiban saling memberikan kebahagiaan satu dengan yang lain. Apa sih resepnya agar suami memberikan kebahagiaan kepada istri? Istri juga memberikan kebahagiaan kepada suami? Yang pertama sebagai seorang muslim, suami harus mengerti tentang agama. Rasulullah seseorang bersabda, siapa yang dikehendaki untuk melakukan seluruh kebaikan, maka orang tadi harus mengerti agama. Apa maksud daripada hadis ini? Kalau kita pengen menjadi orang baik, mengerti dulu agama. Dalam agama itu sudah diajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram dalam agama. Artinya apa? Orang yang jauh dari agama Orang yang tidak mau mengerjakan agama Dan cabang-cabang dari ajaran agama tadi Jauh daripada mendapatkan kebaikan Jadi suami, suami ini harus ngerti agama Saya sebagai suami punya istri Kewajiban saya bagaimana sama istri Biar senang, biar bahagia Tuh dalam agama kita diajarkan suami harus istri. belajar agama untuk eh, nah, ibu, untuk nah. ke situ larinya iya. untuk membahagiakan istrinya yang kedua benar tadi kata Zahra iya, yang namanya suami tidak cukup hanya ngasih materi hanya ngasih keduniaan tidak cukup tapi suami pun wajib tahu bagaimana agama istrinya bagaimana agama anaknya bagaimana sikap istrinya Bagaimana sikap anak-anaknya? benar nggak kata agama? Salah nggak kata agama? Maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan suami-suami di sini nih hmm. ngasih bini cuma materi, kasih yeah. rumah gede, mobil, gelang, pakaian, makanan yang enak, tapi agamanya nggak diperhatikan. Astagfirullah. Suami ini arjalu kawamu, Nalisa laki-laki kepala keluarga, pelindung keluarga, pengayom keluarga, pendidik keluarga, mengarahkan keluarga. Artinya kalian para suami, kalau pengen membuat istri bahagia, ajarkan istri kalian dalam beragama. Makanya kepala keluarga wajib mengarahkan bagaimana agama yang benar. Karena baik buruknya mereka kembali kepada imam. Inilah yang dimaksud dengan imam dalam keluarga, mengarahkan baik buruknya seluruh keluarga kita. Di kita, kadang-kadang ada perempuan yang salah kaprah. Mama, saya mah sebel banget sama suami saya. Mm. Tidak pernah menjadi imam sholat, bukan imam sholat. Maksudnya, <laughs> iya kepala, keluarga. kepala keluarga, imam itu kepala kepala keluarga, bukan imam sholat. Nah. Laki-laki mah yang wajibnya di masjid, gitu. <laughs> Jadi, jangan salah kaprah. Habis mungkin pada saat sebelum menikah kali istrinya bilang gitu, maukah kau bakal jadi makmumku gitu. Eh, suaminya? Suaminya ngomong begitu kali ya Maya, ke istrinya gitu kan. Kalau orang yang ngerti agama nggak bakal ngomong begitu. Itu yeah. orang yang ngomong tapi tidak mengerti agama. Nah ternyata bahwa suami itu harus belajar agama untuk bisa membagikan seorang istri. Begitu Betul, ya, karena dalam agama diatur bagaimana berumah tangga agar sakina mawadah warohma. Setelah ini kita bahas lagi jadi jangan kemana-mana bagaimana suami memiliki kewajiban dalam membahagiakan seorang istri. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Baik jamaah ya, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Mama Dede. Eh. Mari ma, kita lanjutkan kembali. Ya, silakan ma. Setelah suami menjadi imam, kepala keluarga, pengayom keluarga, pelindung keluarga, pendiri keluarga, mengarahkan keluarga. Apalagi yang bisa bahkan istri. Membagian istri, apalagi. Suami punya kewajiban memberikan napakah kepada istrinya. Hakul mar'ati ala jauzi. Ayut imaha idat am. Wayak suha idak tasa pihu kewajiban suami buat istri kalian memberi makan makan sesuai yang dimakan suami memberikan pakaian sesuai yang dia pakai suami tidak boleh memukul wajah istrinya tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah Rasulullah seseorang mengajarkan kepada kita untuk membahagiakan para istri yang pertama suami ngasih makan kepada istri istri ada yang makan suami. Kalau suami makan yang enak, bininya kasih yang Iya Jangan curang loh. Suami makan yang enak-enak, bininya dikasihnya yang tidak yang enak. enak. Ya Allah. Salah. Ya. Kalau makan ayam, suami makan dada, istri makan paha. Uh -uh. Suami makan paha, istri makan dada. Itu benar. Benar. Yang salah mana? Oh. Suami makan dada sama paha, bininya makannya ceker doang sama leher kecil Kalau bininya nggak doyan dada, nggak doyan paha. Sama ceker doang sama leher. Ya, oh. Ibu doyan dada ayam. Doyan. Pahanya doyan. 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 Ceker sama leher doyan. Doyan semua. Ya, oh, iya. <laughs> 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 Emang ayam seekor yang doyan semua ma. apa? Apa bulu-bulunya ada? Bulu-bulunya, Bu. <laughs> <laughs> Enggak. Enggak iya. Artinya punten. Orang tua zaman dahulu kalah salah. Iya, Ma. Iya. Kalau punya makanan enak, ditaruh di keropak yang tinggi. Nenek moyang hmm. dulu kan. Supaya susah ambilnya. Katanya, jangan lu makan ya buat babak lu gitu oh, <laughs> ya, mudah, mudah, Itu mudah. salah. Tapi sekarang udah berubah. Beda berubah. sekarang zamannya ya Bu. Bener gak Bu? Sekarang makanan mau taruh Ngalamin begitu bu. gak tuh? Yang tua-tua mungkin ngalamin di kampung ya. Ini contoh. Yang kedua. Kalau suami pengen membahagiakan istri. Kalau ngebeli istri baju sesuai seimbang harganya dengan harga baju suami. Hmm. Kalau suami beli baju 200000 istrinya 200000 Itu berseimbang, itu bahagia. Yang salah mana? Suami 200000 bininya cuman ceban cie. Hmm. Itu cieban salah. Cieban cie. Sekali nyuci, doer. <laughs> Tapi Longgar, ya. kalau saya perhatikan, baju para suami dengan istrinya, saya kan tukang baju, jadi Yo. tahu. Ya. Mahalan baju bininya. Ya. Artinya suaminya udah pada bener nih, udah pada ah, baik. Bener, ya, ya. Iya. Ya? Ya, bener. Yang ketiga. Kalau ingin istri bahagia, suami tidak boleh memukul istrinya. Tidak boleh menyakiti istrinya. Ya. Jangan ada KDRT. Hmm. Yang keempat, suami tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Rasulullah mengajarkan manggil istrinya ya Humairah. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengabarkan Siti Aisyah bule kena panas matahari merah. Masya Allah. Orang pulau cangkir, Masya Allah, sawah hmm. mateng, sawah mentah, pengen merah, plok. Dimerahin. Merahin, kayak tomat ya Pak. <Ma. laughs> <laughs> Padahal di pantai rumahnya mereka. Masya Allah, <laughs> luar biasa. Jadi tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk memanggil pasangan Anda dengan panggilan baik yang dimana ketika Anda memanggilnya isi Anda bersenang ya bahagia. Kalau baru nikah yang sayang. Iya. Dua tahun menikah yang para peang Iya. Empat puluh tahun menikah eh gendut. Jangan gitu-gitu amat gendut juga nggak begitu ya. Masya Ya, biasa aja ya. Iya mah. Karena kita gendut ya. Bukan ya. kita. kita. Tuh. Ya. Yang kelima yang namanya suami untuk membahagiakan istri tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Apa maksudnya? Kalau ada masalah, ada keributan, suami istri berantem, wajar dong. Siapa sih yang pernah berantem? Benar enggak? Iya, ya, mah. Berdua rumah tangga berapa tahun? Dua belas mah. Pernah berantem apa sering? Sering. Ya, <laughs> Jujur sekali. No, semua anak-anak. <laughs> Jadi ribut berantem jangan suami keluar rumah. Iya, iya. Di luar banyak cewek penggoda. Bener mah. Jangan istri keluar rumah kata suami gua mau ngusir kagak nyari hmm. serap. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Ini untuk membahagiakan. Jadi bagaimana Allah berfirman memberikan apakah tadi udah dengan makanan dengan pakaian. Liunfik saatin min saatih. Suami yang punya keluasan rezeki ngasih rezekinya yang luas. Jadi kalau rezekinya sedikit sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang sesuai kemampuan yang dia miliki. Kemudian apalagi kewajiban suami? Siapkan waktu untuk bercengkrama dengan istri. Biar nggak bete. Kadang-kadang jalan-jalan. Iya kadang-kadang ajak makan hmm. nggak usah lah mahal-mahal contoh iya, yang iya. yang membuat bahagia kadang-kadang ya kalau habis maghrib kan di pinggir jalan tuh banyak yang tukang uduk sama iya. ayam goreng bebek oh. goreng itu oh. kan tukang jajanan banyak lah nah tukang iya. jajanan duduk aja di situ sama anak-anak iya. mabinku udah pada girang aja tuh lagi saja uh -huh. girang iya, iya. emang nggak uh -huh. usah tempat mahal dah diajak ke warung Kalau, aja girang dia mama diajak warung gitu kan <laughs> diajak doang diajak doang nggak ya, ya, dimurin Belanja. jadi, mm, <laughs> jadi maksud iya. gitu atau misalnya maaf dalam tanda kutip anda lagi senggang di rumah di para suami antar bininya ke pasar hmm. Hmm. jadi bukan hanya di parkiran yuk beli apa itu senang. itu mas allah membuat mereka akan bahagia kemudian apa kadang-kadang bercanda jadi suami jangan serius merengut aja manyur aja diktator bete jadi bini iya mah kadang-kadang bercanda bercengkrama bukankah rasul pun mengajarkan suatu saat pernah lomba lari dengan siti aisyah siti aisyah menang suatu ketika lomba lari lagi rasul yang menang rasul mengatakan ini adalah mengalahkan yang dulu bayar kalau kita mah hmm. contoh ketika ada orang-orang sedang bermain-main di samping masjid Rasul lihat Siti Aisyah ngeliatin aja. Ih kayak senang istri saya. Rasul menyiapkan pundaknya. Dagu Siti Aisyah di pundak Rasulullah. Untuk menonton yang sedang pada main bola. Sudah lama? Sudah ya Aisyah? Belum? Kata Siti Aisyah, saya bukan pengen lihat yang main pengen menunjukkan kepada mereka yang bermain betapa mesraannya saya dengan suami saya. Masya. Sehingga dagu saya disimpan di pundak suami saya. Pernahkah Anda menyiapkan pundak untuk dagu istri Anda? <tuh> 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 kurang mesra loh. Kan <tuh> dagu kadang ada kaki di sini, Pak. Kaki. Ya Allah, masa kaki Mas Bedu. <tuh> Jadi, kan <tuh> tempat tidur kan satu tempat tidur kan kita rame-rame, uh, kadang kaki di sini. Itu. Oh, oh kurang muter. Kurang gede tempat tidur loh Besok <tuh> yang gede. Jadi diantaranya, kalau anda pulang ke rumah ya. jangan membuat istri bete. Ya, Ma. Tanya ada masalah apa? Ah. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana keadaan dapur kita? Itu suami bertanya, istri pasti bahagia. Eh. Jadi tolong, ya, Ma. tolong para suami bahagiakan kami para istri. Karena apa? Walau bagaimanapun kalian tanpa istri, masya Allah. Iya. Lihat bagaimana Rasulullah menghargai istrinya. Benar. Masya Allah. Lihat bagaimana Umar bin Khattab istrinya marah-marah dia tidak ngomel. Hmm. Kenapa mereka tahu persis yang membuat semuanya beres dalam rumah tangga karena kita Adanya kita istri, para ma. istri begitu. Benar mah. Ya. Tanpa dia, masya Allah. Iya. Bisa ma. apa kalian? Tidak ada anak-anak ya, mah? Mm -mm. Yang ngurusin anak, Betul. yang hamil yang melahirkan yang menyusui yang masak yang nyiapin pakaian hmm. yang nyiapin kamar yang nyapu yang ngepel mereka makanya ya. hargai para istri bahagiakan mereka insyaallah rumah tangga samawa dalam genggaman kalian semua seandainya pun ditukar suami jadi istri juga belum tentu bisa tuh suami itu nggak kuat nggak usah jauh-jauh seminggu sehari aja tukar hmm. posisinya nggak kuat tuh nggak danannya dandannya. Pini <mik> <mik> lu dandan mulu. Ini mah enggak tuh biasa aja ya bu. <mik> <mik> Masya Allah. Ya. Baiklah Mama, terima kasih ya Pak. Nanti kita lanjutin lagi ya Pak ya. Jemaah yang ada di studio, ibu-ibu pasti udah gak sabar nih. Mau nanya sama Mama kan? Tapi setelah ini ya Bu ya. Tentunya ini jemaah yang ada di rumah juga Mama akan menjawab pertanyaan yang dari Instagram. At rumah Mama Dede underscore TV Mengenai tema kita hari ini yaitu kewajiban suami membahagiakan istri. Kewajiban Anda tetap di sini. Jangan kemana-mana di rumah Mama Dede. Kesini.

Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah mama, mama, Dede. Ya, Ibu, siapa nih yang merasa belum dibahagiakan suaminya mau bertanya? Waduh. Siapa <laughs> apa? Berdiri. Silakan, berdiri. Iya, <laughs> diri. Siapa tahu udah sangat bahagia. Sangat bahagia, mau hmm. pengalaman Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumera. Dari Majelis Tanglim Nurun Nisa, boleh cangkir, Tangerang, Galau, nih, Ma. ada apa, Bu Sumirah? Mau nanya, bagaimana sikap seorang istri jika suaminya masih mempunyai kedua orang tua? Kemudian, orang tua perempuannya masih membutuhkan pelayanan dari anaknya, atau e, contohnya suami saya, misalkan. Mm -hmm. Kemudian, sedangkan... Mertua itu, atau mertua saya, masih mempunyai suami dan keluarga yang lainnya. Mm -mm. Nah, kemudian tiba-tiba uh, sakit, kemudian diantar oleh suami saya mm -mm. dan oleh anaknya. Nah, kebetulan sayanya sedang ngidam, atau masih hamil muda, membutuhkan seorang suami. Kemudian suami sayanya uh, sampai dibawa ke rumah sakit, sampai dirawat itunya Pak mertua sayanya misalkan. Kemudian sampai seminggu atau berapa hari lah gitu ditinggal istrinya gitu. Nah kemudian eh, uh, hati sayanya kurang begitu senang. Artinya ditinggal berhari-hari malam ya sendirian gitu. Nah bagaimana sikap saya apakah merelakan, meridhoakan, ataukah saya berdosa jika saya menuntut? Nah, itu pertanyaan saya, Mama. Oke, Ibu Sumirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumira, sangat jelas pertanyaannya. Yang namanya bakti sama orang tua, tidak ada batas sampai orang tadi menikah suami Anda kayak bedu kayak Agus Ijul kayak semuanya tetap wajib bakti sama orang tua mereka. Ridalloh waidan, suhtullah waidan. Cuman benar, suami Anda sangat benar, sangat benar. Bahkan kalau dia cuek dia berdosa. Karena bakti sama orang tua nomor dua setelah ibadah kepada Allah. Cuman kalau misalnya sampai seminggu kagak pulang. Berhari-hari. Berhari-hari. Kan ada suaminya, ada bapaknya. Iya. E, e, ada mertuaan yang Agak, laki. Iya. Ada sudah kandung yang lain. Betul. Jadi kalau buat ngurusin sehari, dua hari boleh jadi. Nanti berbagi waktu dengan yang lain. Biar yang lain pun kebagian dapat pahala. Kita sebagai istri. Jangan mentang-mentang. Saya kan lagi ngidam, lagi hamil. Kan ngidam hamil kepengenan gue. Hmm. Bener nggak? Pengen hamil, maka bersyukur ya Allah, saya punya suami, saya ngurusin emaknya, barokah, mudah-mudahan anak yang dikandung jadi anak soleh, anak yang soliha, punya suami, punya ayah yang bakti sama ibunya. Anda wajib berido kapan lagi kesempatan suami Anda untuk bakti sama orang tuanya? Mengpeng masih hidup, keburu meninggal, ada penyesalan. Jadi para istri wajib sadar, wajib tahu suami kita tidak keluar di belahan batu. Tapi punya ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan. Dan kalau bakti kepada mereka, keberkahan datang kepada rumah tangga kalian. Wajib ridho, anda wajib ikhlas, anda harus bersyukur kepada Allah. Punya suami yang bakti sama orang tuanya, begitu Ibu Sumirah harusnya iya. kalau suaminya cuek, aja ya kita yang harus ngasih tahu. benar mah. jadi bersyukur anda Cuman yang seminggu itu harusnya ganti-ganti nah. saudara bener. atau siapa Menawati aja. khawatir gitu. nanti merawat ibu dijadikan alasan untuk ke tempat yang lain, mungkin istri curiga gitu kali ya Maya. Mm. alah. Halo, ada uh, pemikiran negatif dari seorang istri. jangan ya. jangan jangan seperti jangan, itu. Ya. Insya Allah. jangan suzon. soalnya memang benar-benar merawat istri, eh merawat ibunya, walaupun harus berminggu-minggu ya ya. Begitu Ibu Suwira ya. Iya Bu. Bersyukur punya suami yang berbakti kepada orang tuanya. Paling terutama kepada ibunya nih. Iya. Insya Allah anak yang di uh, kandung. Anak ya. yang soleh dan soleh. Berapa bulan? Dikit lagi mah. <laughs> <laughs> Jadi pastinya kita terapkan selalu berhusnuzon uh, ya mah. Karena toh nantinya juga ibu kan menjadi orang tua. Nanti anak ibu juga akan berkeluarga. Pasti ibu juga pengen anak ibu pas ibu Bakti tua sama sakit. Orang tua. Nih. Bakti juga. Jadi itu aja mindsetnya ya Bu ya. Silahkan. Ya, ya. Amin. Ya, baik silakan setelah Ibu Subirah ada Ibu siapa lagi? Yang mau tanya kepada Mama? Silakan Ibu. Berdiri. Iya, silakan. Eh terbalik, Bu. Oh, iya. <tères> <tars> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah saya sendiri ya, Ma ya. Ibu namanya siapa? Ibu Bu Rokayah. Rokayah oh. dari Rangkaya. Majelis Ta'lim Nurunisa, Pulau Cangkir Tangerang. Mangga Bu Rokayah. Kayu. Ini suami, saya udah izin sih mau berangkatnya. Seminggu sekali, gimana ada kasih sayang sama saya? Nah. Uh -uh. Berangkat kemana maksud buruk kaya? Kurang tahu. Enggak seuzon sih saya juga katanya kerja, kerja, kerja. Apa Anda tidak pernah menyelidiki di mana Gak kerja pernah, suami mama. Anda? Enggak, enggak pernah. Bilangnya ke Anu, ke Anu. Gitu. Anda menikah sudah berapa lama? Dari 2004. 2004 sekarang 2022 berarti 17, 18 tahun ya 17 tahun 17, 17 tahun ya sekarang juga nggak ada mah gimana itu cara membahagiain istri nggak ada Orang apanya suami saya bahkan sekarang aja saya ke sini nggak ada suaminya bapaknya iya oh, ibu pengen suaminya ikut kemari gitu maksudnya bukan bukan, bukan. saya tanya bu buruk ya, yeah, yeah. karena anda bertanya kepada saya saya tanya Apakah selama Anda berumah tangga 17 tahun dengan suami Anda, Tahu nggak teman daripada suami Anda? Teman tapi kita ditanya sama saya itu kurang tahu aja. Benar. Apakah kalau dia pulang ke rumah suka bercerita ada sahabatnya? Ada tapi saya nggak terlalu mendetil sih, Ma. Ah, ini salah Anda. Punten ya. Salah Anda. Harusnya kita sebagai pasangan hidup daripada suami Anda, Anda cari tahu di mana tempat dia bekerja. Di mana dia kumpulnya. Apakah tempat pekerjaannya halal apa haram? Punten ya. Karena menentukan baik buruknya keluarga kita. Jadi saran saya, ibu jangan nggak bisa begitu. Atau punten. Kalau ibu tidak langsung bisa nyelidiki sendiri, kan bisa nyuruh orang. Bisa, minta tolong. Misalnya tukang iya, ojek iya. atau siapa, keluarga yang nyelidiki dia di mana. Iya. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadi berat kalau begitu berat kenapa karena semuanya wajib transparan dalam rumah tangga benar nggak bu terbuka terbuka harus ketahuan di mana dia kerja halal apa haram tempat kerjanya bergaul dengan orang baik atau tidak baik maaf dalam tanda kutip pergi seminggu kalau pulang berapa hari nanti besok ada Enggak berapa hari di rumahnya bu maksud paling maksudnya. dua hari oh lebih lama lagi dua. seminggu ya. maaf sekali lagi bukan saya curiga apa apa Walau bagaimanapun sebagai istri pengen bahagia dengan suaminya. Kita wajib tahu siapa suami kita. Wajib tahu di mana kerjaan dia. Halal apa haramnya. Bergaul dengan siapa. Sekali lagi bukannya untuk apa-apa. Untuk ketenangan batin kita. Ibu cari orang yang bisa menyelidiki di mana dia bekerja. Udah makasih mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi ternyata... Kalau ada Lisa dari teman-teman laki-laki anak sih kayaknya udah jelas. <laughs> itu tuh. Iya. Karena para laki-laki ini mungkin tahu nih Bu, track recordnya seperti apa. Seberdasarkan pengalaman. <laughs> Jadi maaf, itu bukan sabar. Bukan. bukan. Iya. Sabar, cuek itu, bener -bener. Nama sabar itu Cuek sabar. Itu cuek. Cuek hmm, ya. Cuek. Gak amat itu banyak banget, ya, eh, eh, Oke. Okay. Okay. ting. Baik. <gantin> Jadi sebenarnya <gantin> kalau uh, maksud mama adalah ibu cari tahu kemana suami ibu amankah benarkah kepastiannya. Kepastiannya. Kalau memang sudah tahu ya kalau ibu mau sabar ya udah terserah gitu. Kalo, uh -uh. Ya, kalau memang tahu ibu sudah tahu tinggal ya, diambil tindakannya seperti apa selanjutnya eh, gitu ya. Apa ya, punya istri yang baru. itu kecurigaan kita itu bu. Itu maksudnya bolok ya. Oke. Saya nggak malas karena anda bertanya kepada saya. Ya, kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya, Maka. tentunya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari jamaah maupun dari Instagram. Tapi kita harus lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jawa TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mana? Mama, Dede. Yap, silakan setelah Ibu Sumira, Ibu Rokaya, ada Ibu siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Iya, berdiri. Ibu. Berdiri. Apakah oh, jangan ibu... dibuang, Bu. Oh iya, <laughs> <jaman> ibu. <laughs> ibu Rokaya Raya, namanya siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najia. Oh. Dari Majelis Taklim Nurun Nisa Pulau Cangkir Tangerang. Oke Bu Siti. Galo ma. Ada apa Bu Siti? Sabar ya Bu. <laughs> oh belum mau ngomongnya. Di... Tuh kan? Saya Dah curiga, kan? kan udah langsung nangis. Gimana caranya melatih sabar? Tuh bener nih. kan semua? Bodo bilang. Ibu Siti dan siapapun hidup di alam dunia ini adalah cobaan. Hidup di alam dunia ini adalah ujian. Iya. Masya Allah. Wa nablukum bisari wal haribitna. Wa ilayna turja'un al-anbiya ayat 35. Semua manusia diberikan musibah ujian. Yang buruk, yang baik. Hanya kepada kami, kalian kembali. Ujian, musibah datang dari orang-orang terdekat, Bu Siti. Anda lihat dalam Al-Baqarah 155 wala mana bluan nakum bisai imina hopi wajju wa naksi amwali wal anfusi wat tamarat fabassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun manusia semua tanpa kecuali kata Allah diberikan sedikit ketakutan takut enggak punya makanan takut enggak punya buah-buahan takut sakit takut mati berikan kabar gembira sama orang sabar siapa dia idza musibah inna wa inna Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Mutlak. Tidak bisa tawar-menawar. Semua manusia di alam dunia diuji dengan berbagai macam. Cuman musibahnya tiap orang beda-beda. Tapi dapat musibah. Ada yang suaminya baik, bininya centil ada yang bininya baik, suaminya ganjen. Suami istri baik, anak pertama ngelawan Yang kedua baik, yang ketiga ngerongrong. Yang ketiga baik, yang keempat. Suami istri, anak-anak semuanya baik. Bapak kandung nyebelin. Ibu kandung nyebelin. Saudara kandung nyebelin. Semuanya baik. Mertua nyebelin. Ipar nyebelin. Menantu nyebelin. Sopir nyebelin. Pembantu nyebelin. Tetangga nyebelin. Ekonomi nyebelin. kesehatannya nyebelin. Semua orang kebahagiaan Bu. Tapi kata Allah sobirin. Berikan kabar gembira sama orang sobar Siapa orang yang sobar? Yang tiap ada musibah dari manapun datangnya Dia beristirja Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah Jadi Yang namanya sabar nggak ada habisnya Kita banyak yang salah Ya awalnya gua sabar Lama-kelamaan sabar gue habis Salah bu Allah berfirman dalam Ali Imran 200 Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'alakum tuflihun Hai hey, orang yang beriman bersabar kamu bertahan dengan kesabaranmu siap siaga dengan kesabaranmu bertakwa kepada Allah niscaya jadi orang yang beruntung begitu Bu Siti iya. ya, baik terima kasih Bu Siti pastinya juga mah kalau di masa pandemi sekarang nih sebelum kita berdoa nih banyak yang ini mah Uh, ayang, 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 gue gak butuh ayang, butuhnya uang gitu mah, uh -uh. karena banyak kan pada nganggur mah, uh -uh. nah itu banyak banget tuh lagi viral juga di sosial media nih mah, gimana uh -uh. tuh mas suaminya malah mau ayang-ayangan. Maaf ya, yang namanya hidup bukan hanya bersayang-sayang, bukan hanya bercinta-cinta, tapi realita kita butuh makan yang namanya perut nggak bisa dibesokin. Iya. Berpelukan, bercinta, bermesra nggak punya beras makan apa loh. Mm, mm. makan Jadi makanya bukan sen. hanya ayang-ayang buktikan rasa sayang dengan nibras. nih bawang, mm. nih cabe, ni tomat, ni telur, ni ayam, nih daging mm. begitu. Ngapain sayang-sayang kagak ada duitnya, lapar lu berdua. Nah itu, eh, itu dia. Apa ya, mah. bisa dulu. lah. Mau enggak buruk ayah? Enggak ma <laughs> Oke okay. Mama terima kasih banyak ya ma tausiyahnya hari ini ya ma ya Masya Allah Nah jamaah tadi kita sudah simak tausiyah mama mengenai kewajiban suami Dalam membahagiakan istri Tentunya tadi mama sampaikan Arijalu kawamuna ala nisa Jadi sebagai imam di keluarga Suami jangan hanya uh, Mungkin bisa menyayangi saja Tapi juga butuh perhatian Lalu juga menafkahi Lahir dan batin Dan juga jangan sampai berkata kasar Mengucap kata-kata yang buruk kepada istri apalagi kalau sampai main tangan nauzubillah min karena Rasulullah juga bersabda katanya sebaik-baiknya dari kalian adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik yuk kita banyak berdoa yuk agar kita bisa memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah silakan mama Pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafini amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi lil jalali wajkali karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah pasangan kami, pasangan yang menyayangi kami. Saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah. Kalau kami punya kesalahan, saling memaafkan ya Allah. Kami bermohon dari hati yang paling dalam jadikan anak turunan kami anak soleh anak yang soleha. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak. Kami niatkan buat ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, pasangan kami, suami memperhatikan kami sebagai istrinya. Kami pun istri punya kewajiban memperhatikan suami-suami kami ya Allah agar kami mendapatkan rumah tangga yang kami harapkan, rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah tentu dengan ridho darimu, bimbingan darimu, izin darimu ya Allah, dengan kudrat irodat darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak buat ibu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. terima kasih. Sama -sama. Dan terima kasih ibu dari jamaah uh, Pulau Cangkir Tangerang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan bagi Anda yang ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan Anda hubungi akun Instagram kami di tv 1 Gratis dan tidak dipungut biaya. Jangan lupa, saksikan terus seru, Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi, hanya di TV One. Insya Allah, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama, Mama, Mama Dede. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah Dan akhir kata kami pamit Was Wassalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi. wabarakatuh <Syukur>